Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hai hai, ketemu lagi sama Nona Teras dan kali ini lokasinya rada jauhan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Nona Teras sempat jalan-jalan sama sahabat-sahabat ke Bali. Dan ini adalah video saat menuju ke daerah Kintamani karena kami memang menginap di daerah sana. Tapi sebelum itu sorry banget nih, format videonya potret gini ya, bukan landscape. Karena sebetulnya tuh memang awalnya nggak niat bikin konten YouTube sih ya, jadi biar liburan itu lebih relax aja. Jadi sebetulnya hanya mau buat video-video untuk reels pribadi di Instagram aja. Tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya sayang juga ya kalau nggak sekalian di-share ke teman-teman di sini. Jadi harap maklum ya kalau mungkin banyak kurang-kurangnya di video ini. But anyway, semoga video ini tetap bisa memberi gambaran untuk teman-teman semua tentang lokasi yang mau dituju kali ini. Jadi kali ini kita mau ke Lake Garden Bali yang lokasinya tuh persis di tepi danau. Jadi villanya tuh view-nya langsung ke Gunung Batur dan Danau Batur. Ini memang lumayan jauh ya, kalau dari Bandara Ngurah Rai itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke lokasi. Nah, sebenarnya pas udah deket ke lokasi tuh jalanannya lumayan kecil dan agak kurang bagus jalannya. Karena kayak udah mulai masuk ke area desa gitu. Tapi tenang aja, ada penunjuk arahnya dan bakal dibantuin juga dipandu sama pihak Lake Garden-nya. Oh ya, kalian harus pantengin terus video ini sampai selesai ya, karena bakalan ada bonus video hiburan seru-seruan buat kalian. Stay tune ya. Dan ini dia Lake Garden Bali yang cukup famous di kalangan pencinta jalan-jalan. Villanya nggak banyak, kalau nggak salah sih sekarang udah ada 12 villa ya. Dan karena terbatas, jadi memang kudu jauh-jauh hari nih kalau mau booking, karena memang nyaris full book terus. Nona Teras waktu itu booking 2 bulan sebelumnya loh, dan ini tuh dapatnya weekday. Tapi wajar sih ya kalau rame terus, karena memang view-nya tuh di sini cantik banget. Memberi kita nuansa yang beda aja gitu ya saat liburan di Bali yang biasanya identik dengan pantai. Jarang-jarang yang di tepi danau dengan view bukit dan pegunungan cakep kayak gini ya kan? Area villanya sendiri juga kece ya, desainnya tuh unik, villanya bentuknya bulat-bulat melingkar gitu. Gak luas sih memang ukuran villanya, tapi fasilitas dasarnya cukup terpenuhi kok. Tetap nyaman, dingin, pakai AC, termasuk ada kamar mandi di dalam juga, walaupun gak ada TV ya. Di sini juga tersedia public infinity pool ya. Gak terlalu luas memang, tapi cukup lah buat kalian yang mau ngerasain sensasi berenang di tepi danau yang cantik sambil menikmati view deretan bukit dan pegunungan yang eksotis. Kalau Nona Teras sih, tim nikmatin view aja. Nona Teras gak berani nyemplung di sini, soalnya airnya tuh dingin menurut saya loh ya ini. Jadi cuma berani nyemplung sebatas kaki aja deh. Dan ini poolnya cukup dalam ya, jadi kalau bawa anak-anak harus didampingi orang dewasa yang bisa berenang. Jadi di sini nggak ada pool yang cetek untuk anak-anak main gitu ya. Tapi di sini mereka ada jacuzzi yang ukurannya cukup gede. Nah kalau anak-anak kecil aman deh, bisa main di jacuzzinya aja. Nah ini dia jacuzzinya kayak gini. Asik sih ya, bisa berendam sambil nikmatin view yang cantik. Cuma kalau mau berendam gini kayaknya enaknya sore ya. Kalau pas terang gini tuh lama-lama gerah juga sih. Padahal belum jam 10 tapi kayaknya udah panas gitu. Dan ini dia villanya. Kemarin Nona Teras booking 2 villa untuk 3 orang. Bentuknya nih melingkar ya, dan bagian depan didominasi dinding kaca. Jadi view dari villanya nih berasa luas gitu. Jadi walaupun villanya mungil, tapi view-nya mewah banget. Beneran deh, bangun tidur langsung melek loh lihat view kayak gini. Memang view spektakuler ini yang jadi keunggulan Lake Garden Bali ya. Ini tuh view dambaan para honeymooners. Ya gak sih? Nah ini ukuran bednya queen size ya, dan kamarnya ini mungil, jadi nggak bisa ditambah extra bed lagi, karena memang nggak bakal cukup ruangannya. Dan ini adalah kamar mandinya, bentuknya juga melingkar, mengikuti bentuk bangunannya. Ukurannya memang agak kecil ya, tapi cukup lah, udah dapat sikat gigi, sabun, sampo, dan ada air panasnya juga. Cuma sayangnya, menurut Nona Teras dan teman-teman tuh, kamar mandinya tuh berasa lembab gitu ya, dan karena lembab itu jadi ada semacam bau yang agak kurang nyaman. Nah kalau ini adalah view dari villa yang satunya lagi, kalau ini tuh lokasinya masih deket dengan jacuzzinya tadi ya. Problem di area kamar mandinya kurang lebih sama, berasa lembab dan ada aroma yang kurang oke. Tapi tenang aja, nggak terlalu mengganggu kok, minor problem yang masih sangat bisa dikesampingkan ya dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia dan view yang didapat. Oh ya,
Kemarin tuh pas booking, kita nggak bisa pilih kamarnya. Jadi kita baru bisa milih on the spot pas udah sampai. Jadi better nih kalau mau kesini, kalian datang lebih awal supaya masih bisa milih dan bisa dapet view yang paling oke menurut kalian. Dan ini sekilas suasana malam harinya. Di sini kalau malam agak sedikit mati gaya ya. Karena memang suasananya tuh agak remang, terus view danaunya juga udah pasti gelap gulita. Di villa nggak ada TV, tapi wifi lancar kok. Untungnya ada bonfire, jadi kita bisa menghangatkan diri sambil duduk-duduk ngobrol. Jadi memang konsepnya di sini lebih deket ke alam ya, kayak glamping gitulah. Oh ya, di sini pet friendly, jadi yang punya anabul bisa nih liburan bareng kesini. Tapi seperti biasa, kalau bawa anabul harus selalu aware kebersihan dan kenyamanan bersama ya. Buat yang penasaran, ini tuh makan malamnya gimana? Jadi untuk dinernya tuh kita tadi pesen dari restonya. Mesennya by WhatsApp aja, nanti diantar ke kamar. Berhubung tadi tuh makannya kita di meja depan villa, jadi suasananya agak remang-remang ya. Makanya nggak divideoin, mau foto juga lupa, udah keburu lapar. Nah ini saya tunjukin menunya ya. Di restonya tuh ada beragam menu, jadi kita sebetulnya udah nggak usah pusing lagi soal makan. Menunya ada Asian dan Western, harga masih reasonable dan rasanya juga cukup oke ya. Selain itu tentunya juga ada menu minumannya. Nah kalau kalian pingin barbecuean juga bisa nih. Ini tuh harga untuk 6 packs ya. Yang pasti kalau kalian pesen makanan di sini, begitu makanannya datang langsung disantap ya. Karena di sini tuh suhunya dingin, jadi makanannya ya juga cepat dingin juga. Dan bonfire ini tuh lumayan banget ya buat killing time di malam hari, jadi lebih berkesan. Dan ini udah pagi. Ini tuh sekitar jam 5:30 pagi ya. Cantik ya, ada semudat-semudat oranye di langit dari matahari yang baru terbit. Di danaunya juga ada pantulan cahayanya yang oranye keemasan gitu, ih cakep deh. Terus suasananya tuh peaceful banget. Nona Teras tuh sebenarnya bukan morning person ya, tapi kalau pas nginep di tempat-tempat kayak gini, wajib banget deh yang namanya bangun pagi. Soalnya kalau pas sunrise dan cuacanya cerah, itu bakalan cantik banget deh view-nya. Sayang aja gitu loh kalau kelewat momennya. Nah buat kalian yang hobi update di sosmed, juga wajib banget nih ngejar suasana sunrise-nya. Karena dijamin kalian bakal dapet momen-momen estetik yang bakal bikin hasil foto-foto or video kalian tuh kelihatan instagramable banget gitu. Nah ini waktunya sarapan. Menunya simpel aja, kemarin kita pilih yang scrambled egg sama pancake. Dapat buah juga. Nah tapi memang mau breakfast cantik di sini agak susah ya, karena kudu rebutan sama lalat. Tapi memang ini tuh problem di hampir semua daerah Kintamani ya. Memang kayak gini sih karena banyak perkebunan buah katanya. Jadi ini tuh lalat-lalat buah ya, bukan lalat sampah. Terus serangga-serangga lain gimana? Kalau seingat Nona Teras sih nyamuk nggak ada ya. Paling pas malam tuh ada serangga yang kecil-kecil kayak laron tapi ukurannya lebih kecil dari laron. Masih nggak apa-apa lah kalau itu. Selama bukan kecoa dan laba-laba saya sih masih yes ya. Overall, nginep di sini cukup menyenangkan ya. Kalau kalian mau cobain nuansa yang berbeda pas liburan di Bali, tempat ini boleh dicoba. Okay, thanks for watching. Oh iya, ada bonus video seru-seruan Nona Teras bareng sahabat-sahabat pas di depan villanya nih. Enjoy ya, see ya! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.